Jadi dalam hadis yang disebutkan dikutip di dalam kitab Nasihat Ibad, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan, yang berlari daripada ulama, orang yang tidak mendengarkan nasihat ulama, yang tidak mendengarkan fatwa ulama, yang tidak menghormati para ulama. Di mana Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti satu zaman akan datang kepada umatku di mana mereka lari daripada ulama, mereka menjauhi, meninggalkan para ulama, tidak menghormati para ulama, mereka tidak mendengarkan fatwanya para ulama dan fuqaha. Maka apabila itu terjadi, ya fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, apabila keadaan itu terjadi, umat sudah tidak menghormati ulama, manusia sudah tidak mengagungkan ulama, tidak mendengarkan lagi fatwa ulama, tidak mau menerima, mendengar nasihat lagi ulama, meninggalkan ulamanya, maka Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan bencana, tiga bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kalau sudah rakyat, masyarakat, umat tidak menghormati ulamanya, tidak memuliakan ulamanya, maka pertama Allah akan angkat keberkahan daripada kasabnya. Maka kasab setiap masyarakat yang tidak hormat kepada ulama, yang tidak memuliakan ulamanya, maka akan diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tani diangkat berkah taninya, yang dagang diangkat berkah dagangnya, yang usaha bisnis diangkat keberkahannya semuanya. Santri yang menuntut ilmu tidak hormat kepada ulamanya, tidak hormat kepada gurunya, diangkat keberkahan ilmunya. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan dolima. Kedua, kalau masyarakat, kalau umat sudah tidak menghormati ulama, sudah tidak mendengarkan ulama, sudah tidak memuliakan ulama, tidak mengikuti fatwa ulama, maka Allah akan berikan mereka pemimpin yang zalim, yang menyusahkan rakyat, yang menyesatkan rakyat. Yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau umat, kalau rakyat sudah tidak hormat lagi kepada ulama, kalau umat sudah tidak lagi memuliakan para ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, maka mereka akan keluar dari dunia, yakni mati di dalam keadaan tidak membawa iman, alias su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Maka wajib kita untuk memuliakan para ulama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita memuliakan ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus, yang ada di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan duriyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan guru kita. Kita wajib memuliakan para ulama pada umumnya, dan khususnya kita muliakan guru-guru kita, ahlul ilmi, guru-guru kita yang menjadi wasilah kita mendapatkan ilmunya Allah, mendapatkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah memberikan ancaman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Maka siapapun orang yang menyakiti waliku, kata Allah, siapapun orang yang mendolimi waliku, kalau sudah menyakiti, sudah mendolimi, maka itu lebih parah daripada tidak menghormati, sekedar tidak memuliakan. Sudah tingkatannya sudah sampai menyakiti, mendolimi, lebih parah lagi. Maka Allah berikan ancaman, man adali waliyat, barang siapa yang menyakiti waliku, mendolimi waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku beri tahukan kepadanya, aku umumkan kepadanya perang bersamaku. Ya Allah mengancam orang yang menyakiti ulama, orang yang mendolimi daripada ulama, para wali Allah, diancam akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mendapat ancaman, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali? Nah, Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud wali sebagaimana di dalam ayat, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun,
ingatlah, ketahuilah sungguhnya para kekasih Allah, para wali Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa cemas, walhum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih, tidak akan merasa takut, tidak punya rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani siapa itu orang yang beriman bertakwa kepada Allah? Yaitu para ulama. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Laulam yakunil ulama waliyan, maka lillahi waliyun." Andai kata kalau saja ulama bukan wali, maka niscaya Allah tidak akan mempunyai wali, tidak mempunyai segala sih. Karena wali, wali kekasih Allah yang itu yang paling utama adalah para ulama.